sabar mana ya. Rupuknya mana di pasang aja nih. Nduk gitu nih. Kami
senangnya tiang di situ. Pokoknya kalau kasih tugas, jarang sekali tiang khawatir karena beliau itu pasti bisa menyelesaikan itu semua. Kalaupun ada kendala, pasti tetap telepon, koordinasi dan solusi. Nah itu yang penting. Dan mudah-mudahan beliau nanti penerus berikutnya ada seperti beliau ini. Beliau ini tanpa ada informasi, kadang-kadang kalau memang niat mau ngayah langsung ambil potong rumput, langsung nger, langsung kadang-kadang kita juga kaget begitu. Kadang-kadang kita malu kok, nggak ada yang kerja bakti, kita nggak ada di situ juga. Makanya kadang-kadang dia telepon, wah dia udah bilang gitu, ya nggak apa-apa, nanti nyusul ada yang bersihkan. Nah itu yang hal-hal sederhana. Hal-hal lain bagaimana beliau ini ramai, ceria, memberikan motivasi semangat kepada semeton yang lain, karena kalau ada Pak Nyoman Surate, situasi atau suasana hidup di situ. Nah ini yang kita perlu jadi panutan. Kalau jeleknya, saya pikir ada, tapi ya teman-teman sudah tahu lah. Tapi baiknya yang kita perlu kita ikuti menjadi panutan bagi kita semua. Karena selama ini Pak Nyoman Surate luar biasa ngaturan ayah, semangat ayahnya di Pulau Agung. Dan hasil karyanya kita bisa lihat dari Lampung dengan Pak Awi dan tim. Terus belum lagi yang lain pasang kabel dan lain-lain sudah terima beres. Jadi kita sangat beruntung ada Pak Nyoman Surate yang masuk di dalam pengurusan pengurusan sudah kita berjalan. Selama ini dari awal pengurusan tiang di Pelabuhan Pura sampai sekarang sangat dibantu sama Pak Nyoman. Makanya kami sebetulnya malu dari pengurus Pelabuhan. Kenapa? Karena kesibukan begitu padat berhubung dari Bukit Wali dan lain-lain ada kejaksaan. Harusnya kita rapat, kemudian sampaikan Pak Oma ada perpisahan sekaligus. Keinginan tiang kemarin begitu sebenarnya hari Sabtu atau Minggu besok nanti, tapi besok Minggu ada rapat. Hari Sabtu ini sebenarnya rapat pelompon, tetapi sebelum itu sudah ada kedukaan Pak Almarhum Pak Madi Arman. Jadi, buyar semua planningnya di sebetulnya. Makanya dengan Pak Bin juga sempat cerita waktu film, bagaimana spontanitas hari Sabtu pagi. Dari pagi sampai siang kita nyanyi lagu itu santai, sorenya beliau berangkat, kita antar sama-sama rame-rame ke bandara. Itu planningnya kemarin. Makanya WA itu drama gas, tak pikir planning yang itu gitu. Pada selama bergabung atau selama berada di Kepulauan Bintang Kepang, semangat buang ayah yang dulu sekelas itu yang mahasiswa sempat panutan bagi tiang dan bandar pengumpul dan teman-teman yang lain dari pengurusan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang baik, mohon jangan dibawa ke Bali. Ceritakanlah yang hal positif di Bali. Tentunya tiang pasti minta maaf jika ada kekurangan baik dari pikiran, perkataan dan juga tindakan-tindakan pihak pribadi dan juga teman-teman di pengurusan pengurusan. Yang ketiga adalah tentunya ucap syukur juga Pak Nyoman bisa pindah, artinya berkumpul dengan keluarga. Semoga apa yang jadi plan atau rencana ke depan di Bali dan lain-lain semoga selalu tercapai dan juga hubungan keluarganya semakin erat dan keluarga juga semakin senang karena bisa menjaga orang tua yang usia seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Pak Komang dapat juga kemarin bisa kesini dan senang hati kalau suatu bisa bergabung kembali mungkin satu minggu dan lain-lain ya, itu kita sangat welcome. Nah, secara pribadi tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Komang selama ini biasa anak yang panggil Babe, jadi itu Babe, itu Bu Babe, jadi sangat dekat dengan kita kayak om sendiri walaupun kita tidak ada ikatan persaudaraan tapi rasa kita sama. Begitu juga dengan anak-anak kita, Linda sudah kita anggap juga anak sendiri. Jadi sangat dekat, kita tetap berjalin hubungan itu walaupun kita di Bali. Ya pikir juga nanti kita masih bisa ketemu kalau pas pulang ke Bali. Terakhir semoga semua rencana Pak Komang berjalan dengan baik dan besok juga perjalanan juga lancar, selalu rahayu sampai di Bali. Nah, sebagai kenang-kenangan dari pengumpul, walaupun artinya tidak sebanding dengan apa yang Pak Omar lakukan selama ini di Pura Agung, dia sedikit memberikan kenang-kenangan selendang. Nah, selendang ini khusus kita pesan di Boki sana, di Sobe. Mungkin tadi jauh pengen ambil lah, kelana-kelana.
sepotong kayak merah, Ben. Ini khusus kita carikan kain tenun boti, karena boti ini memiliki kisah yang hampir sama dengan Hindu. Jadi kita juga pernah kesana bahwa di boti itu juga ada nyepi. Nyepinya itu satu bulan, jadi dia tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja, cuma di rumah saja. Kemudian di halaman rumah itu juga ada kayak pelangkiran, jadi tiang sendiri, tiang pancang itu terus ada kotak di atas. Jadi kalau dia berdoa ketemu leluhur juga dia tinggal apa namanya sujud di bawah, di atas kasih persembahan apa saja begitu, buah ramuan hampir mirip dengan kita. Jadi kalau pencuri masuk satu kali, teriak yang paling tahu mungkin bisa lolos, tapi yang kedua ketiga tidak bisa lolos. Jadi pertahanan sistem kerajaan masih berlaku di sana. Ya mohon Pak Jero jangan melihat nilainya, tetapi bagaimana rasa kita selama ini, dan mohon diterima Pak Nomor Surakyat. Ini nilainya sih tidak seberapa. Ini masih disambung sih, kalau sempat potong katanya. Apa salah nih? Iya, langsung ya. Lentang. Sana ada yang bayi nih. Terus yang belum masih ada satu. Banyak nih. Masuk amplop jadi nih. Pribadi secara amplop. Pengganti bonsai dari mamanya Gusti. Benar. Saya dulu gitu. Saya. Nah, sebagai kenang-kenangan ini ya. Sik semua. Ya. Tadi bawa saya umang ide William Bayah lah. Nu ni we ni. Dekan, terima kasih Pak Maman Surate yang namanya sudah bergabung kita memberikan nuansa yang sangat luar biasa, kebersamaan kita, semangat kita, rasa persaudaraan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan tiang selama kebersamaan kita di Kupang. Ini yang tutup dengan para masyarakat. Om Santi, 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 Om. Supaya bisa balik lagi ke sini sih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Kinanyito, Pak Pelopon, Bapak-bapak semua yang dihormati. Kalau tadi Pak Pengempon sampaikan selendangnya dari itu, kalau saya kasihkan selendang, memang dikasihkan mamanya Bram yang sudah ada bunga. Beda ini. Itu beliau bilang belum apa, ini mamanya Bram sudah dari tadi pagi. Karena boleh, mari Pak berdiri sini. Bunga apa sih? Kasih bunga duluan, nanti baru saya pelonco jelek-jeleknya. Tapi mohon maaf Pak, ini warna pink. Pokoknya ini bunganya duluan. 14 Februari. 14 Februari. Oh, Valentine. Ya, pokoknya Bapak pakai. Ah gitu. Sebentar kalau Bapak tak sampaikan dia punya jelek-jelek. Iya. Nah, mungkin senang Bapak dulu. Iya. Pak senang dulu. Gini ya lo nih. Lalu gitu karena. Gitu. Jadi ini tujuannya tidak diputusin karena supaya hubungan kita jangan putus. Jadi tetap ada melingkar terus walaupun kembali sudah ada di sini. Tepuk tangan dulu biar dulu. Silakan gitu. Baik, terima kasih Najib untuk waktu dan kesempatan. Tadi beliau sudah dari Junadil menyampaikan, terus yang berikut dari Pengempon, selaku Pengempon. Kami dari YGR dengan barangkali nanti mewakili teman-teman MPK juga yang menyambut dengan kegiatan-kegiatan Pak Nyoman. Pak Nyoman sampai di Kupang, saya waktu itu sudah berhenti Pengempon, diganti Pak Wajib. Masih Pengempon. Hal-hal itu. Tapi begitu beliau datang, saya juga grogi karena beliau, di Pak Subur tidak ada apa-apanya. Gitu. Beliau berani awal bilang begitu, kecilan. Gitu. Nah, kalau orang dengar kata-kata beliau sekilas awal-awalnya memang menjengkelkan. Tapi kalau tahu hatinya, beliau memang setelah ngomong selesai, tapi bikin yang baru lagi selesai menyangkut dengan kegiatan-kegiatan. Tapi belakangan kita bersama-sama kumpul bersama-sama di Puro, baik sore tanpa kita bersama-sama baru banyak hal yang kita berbuat untuk Puro ini. Itu juga menyangkut dengan YGR Rebon. YGR Rebon, Bapak Ibu kita tahu sejarahnya bahwa awalnya YGR Gerada Geruduk, setelah habis itu kita di bulan Mei apa ya, Mei kita ubah menjadi YGR Rebon. Kita hampir 3 tahun ini Mei, mau diulang tahun yang ketiga.
tanggal 21 Mei kita 23. Kita berulang tahun lagi 3 tahun. Kita undang. Kita undang lagi JGN, mudah-mudahan kita bisa Zoom atau bisa datang ke sini kita atau enggak ada. Maksud saya yang tahun-tahun di Bali bahwa kebersamaan-kebersamaan kita yang ada memang satu hati di GGR ini memang beda untuk kita semua. Di GGR ini lengkap Pak Mangku. Ada yang huru-hara, ada yang pekerja, ada yang pemodal, ada yang mencari dana kayak kemarin Pak Dera ini. Begitu rapat kemarin dana lebih, kalau dana lebih itu udah pusing Pak. Tidak ikut rapat itu udah pusing. Biar bubar panitia terserah lah bubar. Yang penting uangnya lebih. Prinsipnya kita itu dari dulu yang penting gas. Dan Pak Magus tahu sendiri, kita semua tahu sendiri untuk Purwagung Pak Derai dengan kami bersama berawal-awal bahwa apapun yang kita laksanakan dengan niat kita yang tulus, kita akan berjalan dengan baik. Syukur, Rastungkare, Pak Derai kemarin kita bisa hasil usaha 39 Pak Derai. Maksudnya kemarin itu berpikir 39 Pak Derai, sebenarnya Pak Derai harus ngomong sama Pak Pengempuan, tolong beli mic satu supaya jangan pinjam-pinjam yang pemerintah. Limit di nomor yang sudah menyangkut dengan itu kegiatan-kegiatan itu. Terus yang berikut Pak Man yang ikhlas, yang dulu dan ikhlas dari Pak Noman menyampaikan bahwa mudah-mudahan kita bisa bersama-sama semua menuju beliau yang dia punya baik. Karena apa? Kita kadang-kadang tidak sempat kerja tapi beliau sudah bawa mesin potong sendiri, beli minyak sendiri, baju sendiri, tapi potong rumput segala macam untuk di pura, tapi tidak ada email-email Pak. Dan tidak mengeluh. Ada kadang-kadang kalau kita ini aku pendidik dan tidak mengeluh itu yang mudah-mudahan kita bisa meniru baiknya beliau. Kita belajar dari beliau bahwa apapun yang kita laksanakan untuk di pura aku tidak mengeluh. Kalau memang tidak mau bekerja, ya tidak usah kerja. Tapi kalau saya bekerja, silakan bekerja tapi jangan mengeluh dan mengharap orang. Karena kita semua di Kupang ini kan semua punya kesibukan. Ada yang ini, ada yang bisanya sore, ada yang bisanya siang, ada yang bisanya malam, begitu juga ada yang bisanya pagi sekali dan bagi tugas seperti kita kemarin di tengah ayah bersama-sama. Yang kedua, hal-hal menyangkut dengan JGR sendiri, Pak Mangku, tujuan kami bahwa bapak-bapak yang ada di sini kami kumpulkan, Pak Mangku, kasihkan ini supaya lebih baik ribut di pura atau di rumahnya di Ikhwan daripada di rumah orang lain, Pak. Karena kalau seandainya salah pergaulan bahaya, Pak. Kalau seandainya karaoke ada yang mendampingi yang mengkilat-kilat di sini, bahaya pengaku. Mendingan kita bikin di sini seperti awal kita komitmen bahwa ini Misto Mandalo kita pakai. Seperti kemarin kita bahas bersama kesucian pura, kalau memang ini Misto Mandalo kita pakai, mau kayak tadi menyanyi segala macam upacara kegiatan apapun bisa kita pakai. Jangan bikin yang aneh-aneh dengan kegiatan itu, tapi yang penting untuk pengobatan kita. Yang ketiga, hal-hal menyangkut dengan kegiatan JGR, mudah-mudahan Pak Man begitu pindah ke Bali, JGR itu bisa ada di Bali lagi, walaupun 5 orang. Karena anggota kita ini 5 orang hampir satu di Bali, Pak Gede. Ada Pak Made Purno, ada Gus, ada Noman Artano, ada Pak Man lagi, siapa lagi? Pak Made Purno, Artano juga, sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama kompak, kalau seandainya kita ke Bali, ada yang dibutuhkan. Karena dengan buktikan kembali kemarin yang di Bali, apa yang kita butuhkan di sini Pak Mangku cepat. Termasuk kain, Pak Derai, termasuk patung yang di belakang Pak Mangku. Patung yang di Beijing, nah itu. Modalnya hanya telepon, ujung-ujungnya nanti punya. Menyangkut dengan insan yang lain. Tapi itulah kebersamaan-kebersamaan kita bahwa GGR menyangkut dengan. Yang lain-lain Pak Mangku, seperti tadi Pak Pengumpul sampaikan bahwa untuk umat Hindu di Kupang itu sementara mulai kompak. Ya Pak Pengumpul, mulai kompak kemarin ada kebukaan juga dengan gue. Jadi ya, mudah-mudahan terus dibangun lagi. Hanya sekemarin itu kritis sedikit posisi penyemangatnya Pak Nyaman untuk kita semua. Semua ini untuk semuanya menyangkut dengan yang lain-lain. Saya pikir itu yang saya sampaikan dari Melato waktu penasihat GGR malam ini juga. Kalau seandainya Bapak sudah di Bali, Bapak harus silakan mandat untuk pengurus harian GGR di sini. Ada dua pilihan, saya kasihkan satu Melato, Pak Ketut Alus dengan Pak
nyoman sudah sangat. Bapak tinggal pilih saja, karena tidak ada mungkin menolak ya. Tinggal bapak menyerahkan, nanti kan pendampingnya ada bapak di situ. Jadi gimana Pak Bib? Sepuluh. Karena kita melihat ini GGR nih Pak Mangku, dia itu harus seimbang hobi. Ada hobi ikan, ada hobi mancing, terutama hobi melalui. Nah itu hobinya itu harus ada, itu hobi melalui. Kalau seandainya tidak ada hobi melalui, berat ini ya. Karena ini kalau sudah ruwet pasti melalui. Ah, Mama Mandi pasti. Tinggal Pak Man tinggal pilih di antara dua saja itu, shoot dua nyanyi dua saja. Aku siap menuju menerima kan. Tinggal kan mengkoordinir saja Pak Man, mengkoordinir walaupun seperti tadi Pak Mangku bilang tidak keluar dari grup, tapi tetap mengkoordinir mereka koordinasi. Ah, yang selaku laku menghasilkan dua Pak Ketut Halus dengan Pak Nyoman sudah sana. Cian jatuh. Oh jadi teman lagi pasti terkagum. Nah itu. Itu Ji Sutmo untuk beliau. Selamat jalan Pak Man, bukan untuk selamanya, nanti balik lagi kita kumpul lagi apa yang kita perbuat untuk Purwagung. Semoga selamat malam. Om Santi Sadaya. Oke, aduh, terima kasih sudah banyak yang disampaikan kepada kita semua, baik dari Bapak Mangku Pak Supati, Pak Kemampuan, Pak Wayan Cukur juga. Jadi pada prinsipnya saya minta maaf dulu di awal gitu, jadi tapi setelah umum baru minta maaf. Mungkin ada kata atau perbuatan yang belum pernah kita lakukan semua, baik di lingkungan kita di DR maupun KPK dan pengomong guru sendiri, pengomong mohon dimaafkan. Terus untuk kegiatan yang disampaikan tadi bla bla bla, saya sebenarnya punya visi sederhana. Jadi saya ingin berbuat sesuatu agar semua menjadi senang gitu. Contoh kecil misalnya, begitu kalau umat masuk ke pura sudah tetap rapi pasti akan beda seperti itu. Jadi bagaimana visinya biar umat itu datang ke pura bukan hanya sembahyang saja, jadi begitu memasuki area pura sudah merasakan pertama keindahannya, terus ke auranya. Nah, jadi seperti itu yang menjadi prinsip saya. Jadi tidak buru-buru lah. Terus berikutnya untuk kebersamaan kita semua, saya akui saya tidak akan bisa berjalan sendiri. Jadi teman-teman semua adalah bagian dari kita semua. Jadi satu mengisi dengan yang lainnya seperti itu. Berikutnya saya tidak akan sampaikan yang lain lagi. Jadi mungkin saya sedikit sampaikan bahwasanya saya ke Bali ini sebenarnya masih menjadi karyawan di pusat yang kerja. Jadi dia hanya basecamp di Bali. Tidak untuk kemungkinan suatu ketika saya harus turun ke NTT lagi, entah itu di Sumba, di Flores ataupun di Kupang. Gitu. Jadi ini bisa saya katakan perpisahan hanya sementara. Yeah. Jadi basecamp tetap di Bali, cuman area kerja masih di NTT seperti itu. Terus untuk yang satu ini ya, bulan kemarin saya lagi mau packing, saya lihat ada baju sekedemen. Ya itu ceritanya bajunya kekecilan tuh badan saya kebesaran. Jadi pada saat kita menggabur serobek, kasih lubang. Di awal saya mau taruh di tandek, saya punya tandek tiga. Nah rencana serobek itu karena ada waktu, saya gantung aja. Jadi mungkin kebetulan kemarin pas bongkar adalah ide. Nah ide ini mungkin bisa dicek. Nah ini barang, sebenarnya barangnya barang bekas semua sih, baju bekas, tapi mohon maaf sudah dicuci, bukannya nggak dicuci, di laundry lagi. Nah, mungkin ini harapan saya bisa diletakkan di seluruh tempat di area buron tadi Wakilan atau di mana? Jadi harapannya ini adalah sekedemen ini menjadi ikon di Purwagung gitu. Mungkin nanti Aji Seleng. Aji Seleng lah. Jo nama kamu gitu Jo. Jo. Mungkin Aji bisa menerima Aji. Ah itu dia. Nah ini barang recycle. Dibilang tanpa modal iya, baju man
Nah, ini saya serahkan kepada moderator setempat. Semoga menjadi kenangan. 1, 2, 3. Menjadi ikon juga di Prabu. Dah. Oke, semua ini. Ini hanya tim yang saya berikan. Kira langsung aturnya, yang perlu. Om Santi Santi. Karena itu saya kasih kode. Nanti mau apa ya di masa depan? Ini bio dan istri juga betul teman lagi teman nih ayo teman tinggal ya masa juga ya jadi selesai lah. Nah, jadi dia tuh sama dia sendiri terus terang sangat diuntungkan bukan melalui PNS asal dia ibu tenang bro. Nah, jadi konsumsi pasti ada. Oke, tiga mantan dia bisa saya sampaikan. Om Santi Santi beberapa hal termasuk dengan sudah memberikan keputusan akhir penerus ketua GGR ya, penerus ketua GGR untuk sementara beliau akan pindah base camp di Bali dan mudah-mudahan sekali lagi manakala Pak Nyoman ada bertugas ke Kupang ya pasti kita ketemu di Pura satu atau dua malam ya kita di Pura untuk mengenang kembali apa yang sudah kita perbuat selama ini. Oh, ya, lama ya nanti ini. Ya. Aku jujur. Teman, ya mau tidak mau kita akan jalankan. Semoga bisa melanjutkan apa yang Pak Komar sudah rintis dari kemarin-kemarin. Kita laksanakan bersama. Oke, oke. Minta arahan-arahan dukungannya termasuk penasihat yang paling besar senior besar body besar yang penting bantal nah untuk diurang mungkin yang lama-lama yang masih salut untuk kemarin ya silakan dan yang ini kita lanjut di 2004 itu sebagai dana kita bisa dibayar cicil sebisanya lah begitu Pak deh gitu sah nomor rekeningnya mungkin dikasih Pak deh tiap ada ini ya awal bulan input lagi itu ya nomor rekeningnya jangan. Iya, kemarin saya juga mau transfer cuma lupa. Mau tanya nggak enak juga. Nanti saya lunasi mati. Anda sedih ketua ini. Berbunga oh. Tersinggung? Tersinggung. Tersinggung ketua ini. Untuk Pak Man nanti terima kasih sudah apa namanya membangun ini semua. Kompakan kita, kebersamaan kita. Mungkin nanti Pak Man dan bosan-bosan untuk membimbing kita dan mengompakkan kita kembali yang sudah mulai agak jauh-jauh kita tarik kembali biar kita ikat kembali Pak Man. Mungkin itu saja nanti kita sama jalan saling bahu-membahu. Om Santi. Om Santi. Nih, semua untuk ketua yang baru sudah memberikan sepatah kedua kata untuk ini yang jauh merapat, yang dekat. Sabar menanti, aku akan sabar.
Tinggalkan yang jelek-jelek bawa yang mau jatuh. Ini kan beli wayang. Oh dan kok kamu ya pak? Ini lo lantang hebat. Hari yang baik ya. Berdoa. Baik kalau begitu tadi langsung makan berarti. Kalau berdoa apa ini? Doa apa dulu? Doa makan sebentar. Ya kalau bisa nanti doa yang mana? Yang ulang tahun dulu kasih kesempatan. Di hari yang berbahagia ini pertama mungkin bawa yang nambel. Ini kebetulan Pak Din juga di depan sini. Ini teman kita yang berbahagia. Walaupun masa sehat sudah berbahagia sama-sama. Jadi bukan sebetul lagi kalau berbahagia ini. Nyamu. Sebagai saudara. Karena kita di rantauan, walaupun di dalam hubungan saudara, tapi karena hubungan yang dekat dengan teman itu berarti saudara. Waktu daftar SD itu hanya bilang oh ya ini itu 75 apa tutup kamuan ya kenenya ya tanggal kudo tanggal sekian kok berarti ya tanggal sekian ya. Setelah dicek-cek ternyata beda tapi dokumen sudah jadi ijazah sudah jadi sampai ini jadi tidak mungkin akhirnya mikir dokumen apa yang paling bisa dipatuhi dan susah diubah akhirnya merujuk ke tanggal lahir ijazah jadi dokumen formal yang itu 23 Maret 1983 kalau di hari kelahirannya 28 Januari 1983. Niko silsilah niki termasuk nama niki yang mungkin cerita satu kali pertama niki nama yang niki nampol niki yang lama yang nggak pede niki dengan nama niki SMA itu sampai pernah yang ditanya begini di sekolah niki ditanya sama teman sekolah nampol ini ada luwe jadi yang jawab nampol tuh gendung di macam karena sudah merasa nama paling bagus zaman ini tapi ditanya lagi nama bagusnya siapa gitu. Jadi
Pak ini sangat lama membuat saya itu tidak pede terus kerjaan gitu. Jadi ya akhirnya nama yang juri kita DGR Miss Semeton Rasa Saudara. Mudah-mudahan kita rayu dan paling sehat ke depan kita semua dengan sehat kita bisa melakukan apa saja berinteraksi. Kalau seandainya ada mungkin ada kurang Semua kau yang nampak, ternyata si selangnya panjang. Sambutan dulu. Ini kebersamaan kita pada malam hari ini, BGR bergabung dengan Sudarman.